レマン京都。いやほんらい。そう、タディ。じゃらんじゃん、バニャ。いやディニスキマーケル。いやペンナ。ベッティ。じゃり、カミアミレハ。ラッサゲンビラ。いやー、ごめんね。ビラジュンパ、アペルタマカリサ、デバデバ。バン大丈夫。あ、ほら、セバさんが超麺。レマン超麺。セムは、バギバニャコメン。オッケー。あ、ミキティ、スヤパ。スヤパミキティ、イエス。クナポボレチャカ、マラユ。サヤ、タニャ。ブブラパソワラ。はい。モレバニア。あ、スキスキサージャ。スキ。モレイントデュースキ。オッケー。あー。Hello semua. Nama saya Miki. Terima kasih Kinjo san ajak saya datang ke video ni dan terima kasih semua kerana sedia menonton video ni. Saya tinggal di sini, Kyoto. Selamat berkenalan.OK, terima kasih, Vania, introduce Lily. OK, セミナーニャ、そう、セームは、タニャ。いや、クナパ、ボレチャカ、マラユ。そう、クナパ、ボレチャカ、マラユ。サパンダイ、スキスキタピ。ワクトゥ、サヨディ・ユニバーシティ、サヨピレ・クルソス・パハス・マラユ。おー、アイス、アイス、アンビクラス。いや。おー、ブラパラマ、ブラジャー、マサ・マラユ。2 tahun sahaja. Dua tahun sahaja. You boleh cakap, you pandai cakap bahasa Melayu macam ni. Sikit-sikit. Wah. Ada banyak orang Melayu. Bukan. Ya, sendiri. Ya, semangga. Ya. Kenapa you start belajar bahasa Melayu? So macam mana start? Ya. Adakah trigger? Kerana sebutan bahasa Melayu sangat comel.Bahasa Melayu. Sebenarnya bila you jumpa bahasa Melayu? Semasa saya pilih kursus kursus bahasa Melayu, saya di universiti. Saya cari dan dengar sebutan bahasa Melayu dan oh ini sangat comel. Contohnya kenyang. Oh kenyang. Lapar. ya semua comel bagi saya. Oh, bunyi comel. Ya, sounds comel. Sebenarnya so ada banyak bahasa kan? You pilih dalam ada banyak bahasa kan? Ya, 27. Ya, 27. Ya. Bahasa ada. Sebenarnya ada lain bahasa 27. Ya. Apa bahasa? Bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Itali. Bahasa Thai, ya banyak. Tapi so bahasa itu bahasa tadi, yeah. So tak comel. Tahu lah. Tapi bagi saya bahasa Melayu paling comel. Paling comel. Yeah. Apa benda yang menarik untuk belajar bahasa Melayu? Kalau saya boleh bercakap bahasa Melayu, lagi senang untuk berkawan dengan orang Malaysia. Jadi saya nak lagi cakap bahasa Melayu. I see. Adakah benda yang susah untuk belajar bahasa Melayu? Ada. Selepas COVID, tak ramai orang Malaysia di sini. Jadi susah nak berlatih bercakap bahasa. Ya. Semua balik kampung kan? Ya. Saya juga tak boleh balik kampung. Yes. Jadi saya terkejut jumpa Mikiti. Ya. Pandai cakap Melayu. Sikit-sikit. Oh, dan sekarang sudah 3 tahun. You masih belajar. Ya. Oh, I see. So, sebenarnya, you pernah pergi ke Jepun ke? So, you there. Pena. Otak saya pening. Takkan yes. Okay, leha. Ya, kena leha. Okay. Lagi. Mikiti, pernah pergi ke Malaysia? Iya. Dah 5 kali. 5 kali? Banyak? Iya. Ke Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Kelantan. Kelantan juga? Kerate, oleh Kerate. Dengar ke? Mikiti ada di Kerate. Bila? Bila 4 tahun lalu atau 5 tahun lalu saya tinggal. Oh ya, ke 4 tahun lalu you Mikiti ada Kelantan. Kenapa you tak jumpa? You... oh ya, ke Kelantan ada. Melaka ada. Pahang, Cameron Highland. Cameron, Pahang ada. Ada Sarawak. Oh, Sarawak juga. Bagusnya. You pernah pergi ke negeri itu? Negeri mana-mana? Yeah. Kelantan, Terengganu. Terengganu ada? Terengganu belum. Kedah ada? Kedah belum. Perlis? Belum. Sabah?
さやいり、オリジナルサバー歌う歌ったあ、いい人歌った。セミナーにゃ、マナサトネグリ、ヤンユスカジャガンチャカセナ、ヤー、オッケーユフィキフィキバニャ、オッケーすごいセマわあ、セムはバグスニャー。オッケー、そのセムナムニャー。アパペラさん、ペルタマカリ、ペルギックマレーシア、テンゴマレーシア。オラマレーシア、サンガパイハッティ。あ、マイハッティ。モリカアジャサイヤ、アカンブルサムサムワ。マカナンディマレーシア、スムワイ、サンガスタ。おー、サンガスタ、おー。アパマカナマレーシア、ユースカ。あー。タポレピレ武漢さってそう、わからまれていなしれまラクサラクサジュガニョニャラクサニョニャラクサジュガパテフロティチャンナイロティチャンナイジュガアパトあナシカンダナシカンダナシカンダジュガおバンニャペルナマカンセマイイマカンイトおあんでナシカンダで東京東京あだいや聞くいや、オッケー、ベスベラギラ、あー、オッケー、任せばにゃ。セミナーにゃ、あだかゆペラサアン、ユラサ、パペルベザアン、イメージ、うんとマレーシア、セベロム、ペルギー、ダンスレバスペルギー。オッケー、セベロム、セベルギー、マレーシア、あ、サインが、あ、でマレーシア、ラギパナス。ラギパナス。タピー、スーパースプロギクサナ、あ、セラセ、で、京都、ラギパナス。京都、ラギパナス。で、ムスンパナス。あ、いやいやいや。タピーズ、マレーシア、テルス、ムスンパナス。フントーラン、ジャポン。タピーズ、メルカチャカ、武漢近所、パナス、ハジャー。あ、だ、ウンパムスン、マチャン、ジャポン、メルカチャカ、ユタウ、タウ、ムスンパ、リサナ、アダ、マレーシア。ムシン…あ、うん…違う…ウキと寒気とかそうそうそう…うん、じゃーん…ムシンパナス…うん…ムシン…あ、パナスギラ?あムシンフジャン?わお。うん、ムシンフジャンレバーわおあだ、あだらぎムシンドリアンムシンドリアンムシンドリアンジュガーだリモムシン!わお、バギアメレカチャカ、イエス、メレカバギタウわおリジャプン、ムスンパンス、ラギパナス。Yeah. ダリパナマレーシア。Yeah. ジャリーとリーサナ、セスアイガン。Yeah. Yeah. ラサ、セスアイ、ラサ、バグス、テルバイ。フィラペルギク、マレーシア、ユーブアパ、リーサナ。あー、ブラジャージュガー、タピー、モランチョン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 。アパクナガン、アワ、ヤンパリメナリ、リーマレーシア、アダカディマレーシア、アデ、ドラマイオラン、berlainan bangsa dan agama. Jadi saya boleh pergi ke tempat berlainan apa dah? Berlainan tempat agama. Tempat ah. Contohnya masjid, kuil Hindu. Kuil Hindu, kuil Hindu. Ya dan gereja. Church juga ada. Yeah. Tempo Cina pun ada. Yeah. Ada. Itu yang menarik. Menarik. Oh, you pernah tengok. Yeah, dah masuk. Dah masuk dalam. Yeah. Tak boleh dapat rasa budaya, sejarah, agama Malaysia kan? So ada banyak jenis. Yeah. Pengalaman kita di Malaysia sangat menarik kan? Bagus, terbaik. Yeah, bagus. Yes. So sekarang Kobe. Ya, dah boleh pergi ke Malaysia. You rindu? Ya, rindu. Rindu. Rindu saya. Rindu. Ya, rindu. You tak? Tak tahu. Lagu lama. Lagu lama di Jepun. Rindu Jepun. Lagu Jepun. You pernah dengar? Oh, Mikiti, oh. Lagu itu, super, lagu Jepun. Bagusnya. Yes. Lagu Malaysia. Ah, lagu Malaysia. Rindu, rindu, rindu. Yes. Kalau you akan pergi ke Malaysia next time, apa benda yang you nak buat di Malaysia? Saya nak bercakap dengan orang Malaysia lebih banyak lagi. Oh, lebih banyak lagi. Ya. Yeah. Yeah. Contohnya, pergi ke restoran. Dan jalan-jalan dan cari-cari orang Malaysia. Jadi cari orang Malaysia, cari boyfriend kan? Bukan. Bukan. Yes. Come on, come on.
Kawan-kawan. Yes, kawan-kawan. Dulu kawan-kawan. Of course. Okay, okay, okay. Kawan-kawan. Dan adakah tempat yang you nak pergi next time di Malaysia? Negeri-negeri pun boleh, kawasan pun boleh, tempat-tempat pun boleh. Melaka. Melaka. Oh, ya tu. Kenapa? Nak makan masakan nyonya. Masakan nyonya, yeah. Nyonya kuih dan nyonya laksa. Masa dulu tak makan masakan nyonya? Tak makan. Tapi satu kali je jadi saya nak makan lagi. Oh, tak boleh lupa masakan nyonya. Rindu. 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 Rindunya. Ah. Ya, bagaimana Malaysia. Okey. Ingatlah. You suka makan-makan Malaysia. Ya. Yeah. Semua sedap. Semua sedap. Yeah. So you ada ke soalan pasal Malaysia? Berontong, berontong. Boleh jawab. You punya masalah. You punya soalan. Adakah restoran restoran masakan nyonya. Oh, I see. Kedai masakan nyonya. Kedai masakan nyonya. Yang awak recommend. Yes, I recommend di mana? Di Melaka atau di mana-mana pun boleh. Di okay. Dekat Malaysia. Dekat Malaysia, yeah. Dekat. Sila jawab, boleh? Okay, jangan tunggu lama-lama lah, okay? Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama dia diambil orang. Dia diambil orang. Oh, you tahu? You tahu? Tahu, ya. Kenapa? Maji? Ya. Kenapa? Dia tahu lagu itu. Terima kasih. Terima kasih banyak kerana datang ke channel Wasabi Laksa. Excited. Sangat susah. Ya, sangat susah untuk berjumpa dengan orang Jepun yang bercakap Melayu di Kyoto. Di Kyoto ada. Okay, terima kasih banyak kerana sudah menonton video ini. Kalau awak ada persoalan dan permintaan, sila bagi komen. Jadi jangan lupa share, like, subscribe channel Wasabi Laksa. Channel jumpa lagi. Terima kasih banyak.